Hai guys, di video kali ini kita mau memperlihatkan cara benar untuk pakai evening set dari Atomy. Pertama-tama aku mau pakai deep cleanser karena hari ini makeupnya cukup tebal. Aku pakai di seluruh wajah aku. Jangan lupa cuci tangan dulu sebelumnya ya. Ratakan deep cleansernya di seluruh telapak wajah ya. Setelah itu kita harus tunggu 2-3 menit. Nah, karena kita bosan dance-dance dance dulu guys. Nah, selama kita tunggu, tekstur krimnya akan berubah jadi minyak. Nah, di sini sambil kita pijit muka kita, dengan tangan kita mencairkan semua kotoran dan sisa makeup ya. Nah, setelah itu kalian ambil tisunya, terus angkat minyaknya dari wajah kalian. Ini sisa makeupnya. Sekarang mau cuci muka dengan foam cleanser. Kita basahin muka kita dulu. Terus pakai foam cleanser, kita harus bikin sabun yang banyak ya guys. Jadi kita gosok-gosok, jangan lupa airnya, dan langsung banyak busanya tuh, lihat deh. Nah, setelah busanya udah banyak, kita bisa membersihkan wajah kita biar sisa makeup dan kotorannya terangkat semua. Jangan lama-lama ya guys. Oke, setelah itu kita bilas dengan air sampai bersih. Setelah cuci muka, kita harus lap dengan tisu biar wajah kita kering. Step ketiga adalah peeling gel. Oleskan dengan rata, terus kita tunggu lagi berapa menit sampai daki-daki kita terangkat. Cuman guys, ini poin yang sangat penting ya. Ada beberapa orang yang tunggunya di toilet. Kalau kita biasanya di luar toilet, karena kan toilet lembab banget. Nah, takutnya kurang kering. Setelah kita tunggu, kita coba rolling-rolling wajah kita. Kalau gitu dakinya keluar guys. Tapi kalau misalnya dakinya belum keluar, berarti kita harus tunggu lagi. Pamer daki guys. Sebenarnya kan biasanya kalau scrub, dia ada scrub yang butir-butir itu kan, jadi bisa merusak kulit. Tapi peeling gel kita sangat aman untuk kulit sensitif juga, karena dia nggak ada scrub di dalam. Setelah itu bilas aja dengan air biasa, nggak usah pakai sabun. Seperti biasa, keringin wajah dulu. Habis itu kita ada step terakhir, yaitu peel off mask. Oh, banyakin aja guys, banyakin, terus zret gitu. Ini maskernya sangat terkenal guys, sebagai masker topeng yang sangat bagus untuk mengangkat komedo. Tunggu sekitar 15 menit sampai 20 menit, setelah itu zret, langsung angkat aja. Ini komedo kita yang barusan terangkat, bener-bener satisfying banget. Silakan mencoba. Bye.